pertanyaan berikutnya dari Pak Andreas Suwardi dari Kota Malang, Jawa Timur. Pertanyaannya, apakah di surga itu ada tingkatannya sesuai dengan ayat Alkitab 2 Korintus 12 ayat 2 dan Ibrani 7 ayat 26? Kalau ada tingkatannya, bagaimana pembagiannya? Terima kasih. Saya bacakan 2 Korintus 12 ayat 2. 2 Korintus 12 ayatnya yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Lalu kemudian di dalam Ibrani 7 ayatnya yang ke-26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Demikian pendeta. Terima kasih. Yang menjadi pertanyaan adalah kata tingkat-tingkat. Kalau untuk 2 Korintus 12 ayat yang kedua, Stephen tolong ingatkan saya, apakah sudah pernah kita bahas ini tentang tingkatan surga, pendeta? Ya? Tingkat yang ketiga, dan kalau tidak salah waktu itu sudah pernah dibahas juga bahwa itu berarti tingkat yang ketiga dari langit. Jadi surga itu tidak bertingkat-tingkat, langit itu yang mempunyai lapis-lapis, dan yang ketiga itu menurut catatan 2 Korintus 12 ayat yang kedua, disitulah Firdaus itu. Ya, kalau kita melihat langit ini, tidak tembus kita lihat ke surga. Paling kita hanya melihat atmosfer kita ini, atau dengan kasat mata, malam-malam kita bisa melihat luar angkasa, di mana ada bintang-bintang, ada bulan di sana, itu sudah di luar angkasa. Dan hanya itu yang bisa kita lihat, dua lapis itu, lapis yang ketiga kita tidak bisa lihat. Dalam pikiran Paulus yang diterangi oleh Roh Kudus, dia katakan tingkat ketiga dari langit itulah Firdaus itu atau sorga. Jadi itu sudah kita bahas nampaknya ya, sudah pernah. Kalau tidak salah dua kali. Mungkin ayat yang baru dalam pertanyaan ini adalah Ibrani pasal yang ke-7 tadi. Mungkin tolong dibaca sekali lagi sambil saya juga buka Alkitab saya. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Tolong dibaca lagi sekali lagi ayat ini. Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Terima kasih. Nah, disinilah perlu kita melihat sedikit, walaupun memang sudah jelas Alkitab bahasa Indonesia ini, kita bersyukur Alkitab telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi tidak ada istilah tingkat-tingkat di dalam bahasa aslinya. Hanya dikatakan lebih tinggi daripada langit-langit. Jadi ada kata Uranus di sana dalam bentuk jamak, sehingga kalau kita terjemahkan, ayat itu mengatakan imam besar itu lebih tinggi, ya. Kata terakhirnya itu, kata-kata terakhir di situ, lebih tinggi daripada langit-langit, atau lebih tinggi daripada semua langit. Karena memang di dalam kitab Ibrani, fokus yang ditekankan di sini adalah Yesus lebih tinggi dari semua. Ia lebih tinggi dari malaikat-malaikat, ia lebih tinggi dari Melkisedek, ia lebih tinggi dari Musa, ia lebih tinggi dari segala-galanya. Ia adalah imam besar yang bukan melayani di dalam bait suci yang didirikan oleh tangan manusia, tetapi ia adalah imam besar yang melayani di atas semua langit-langit atau di atas segala langit, berbicara tentang supremasi dari imam besar tersebut, dari Yesus Kristus. Itu yang ditekankan. Jadi tidak ada istilah di dalam ayat ini tingkat-tingkat sorga. Ayat ini artinya lebih tinggi daripada langit-langit atau semua langit. Terima kasih.